Mas, udah mulai dong, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni al-hadith amma ba'd. Ingkang kula hormati tokoh agama lan tokoh masyarakat desa Sri. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Sri Terkatipun. Sohibul Hajjah sekeluarga Indonesia. Bapak Sumino, Bapak Fauzi, kalian ibu ini, Yuliana, ngapun tinggi, tasik tanggal di bawah awal semuanya. Pertama-tama, monggo kita mengajarkan puji untuk mengatur sembun Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau mundi, wotri ing, siang menikah,
Kuloran Panjenengan sedaya saged menghadiri acara resepsi pernikahanipun Mas Arif kalian Mbak Mbak Fidda, Mbak Fidda dalam kata sekawan Arif. Kamu terlihat itu sakit sini mau Mas Arif kalian Mbak Fidda. Oh Mas Rifki kalian Mbak Fidda. Dan turun usahanya. Mugi-mugi tetap tergerakkan dumateng baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingkang pundi berkat beliau kuloran panjenengan sedaya saged nglaksanakaken sunatipun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inggih menika arupi abdulillah. Ingkang kaping tiga, mboten sampun kula ucapaken beribu-ribu terima kasih dumateng Sholeh Idul Adha sekeluarga inggih menika Bapak Fauzi dan Ibu Liliana atas kesediaan tempat lanjutkan itu mungkin berbalas dengan Allah sebagai terasa tentang saya Ali Ali di Alba dan tolong lakukan berdua yang berbahagia Niki Wau telah dipanggil atas nama penyerahan saking keluarga mempelai putra Niki Wau atas nama Bapak Fauzul Rozi kalian Bapak pertama sadaranipun kula matur menapa ingkang badhe kula aturaken pertama kula ngaturaken salamipun Bapak Fauzul Rozi dumateng keluargaipun Bapak Fauzi nggih. Bapak Fauzi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampunipun salam. Ini wau rombongan saking rontok kita wonten nggih atah. Iya silaturahmi. Salam. Kerapan kita dumateng dawuhipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang arupi Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba ayyu sabarahu fi rizqihi wa yunsha'u lahu fi adaihi fayasil rahimah. Yang mati rosa kanyi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sopa wong sing kepingin di jembat noris ini. Ibu-ibu khususnya para pengirim langsung ke aja umumnya para masyarakat di sini kepingin gak sampai di jembat noris ini. Insyaallah berpisah dari langsung kalau saya kepingin dipanjang no umure otomatis umur ikan barokah umur ikan manfaat munafak barokah bibi wa dunia wal akhirah pirosikan yang nabi mendapat silaku rohi di samping niat silaku rohi niki wau kula dipun niki pesan dumateng Bapak Fauzi nggih. Pesene ya Bapak. Mas Fauzi niki sak sampunipun abdi nikah kaliyan Mbak Rifda. Abdi nikah wau ya Mas. Nggih, wau iki. Oh nggih. Dadi setelah Mas Mas Rifki abdi nikah kaliyan Mbak Rifda dengan ucapan Obiltu nikah kada wa tazwijaha bil mahril mal'u detik niku jam niku dinten niki Mas Fauzi kalian Mbak Rifda bisa bersah menjadi pasangan suami istri. Mas Rifki nggih. Oh Mas Rifki nggih Mas Rifki. Tujuane apa?